Sebentar lagi Aurel Hermansyah akan jadi seorang ibu. Krisdayanti beri pesan menyentuh untuk putri tercintanya itu. Menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah bagi setiap wanita. Begitulah yang pernah dirasakan oleh penyanyi Krisdayanti. Sebagai orang yang pernah menjadi ibu di usia cukup muda, Krisdayanti membagikan cerita perjuangannya dulu. Krisdayanti harus melewati proses yang sulit untuk bisa menjadi ibu yang hebat bagi anaknya. Agar Aurel mengingat tentang perjuangannya dulu, Krisdayanti lantas memberikan pesan menyentuh untuk putrinya yang kini sedang hamil. Doa ini akan menjadi doa istimewa, bahwa menjadi seorang ibu itu adalah masa yang paling lengkap untuk bisa merasakan kesempurnaan, kata Krisdayanti. Istri Raul Lemos itu mengatakan bahwa menjadi seorang ibu adalah bentuk kesempurnaan bagi seorang wanita. Tidak ada perempuan yang tidak menginginkan dia bisa menjadi perempuan sempurna dengan tidak merasakan menjadi seorang ibu, ujar Krisdayanti di depan Aurel Hermansyah.